bahwa sesungguhnya huwa yang wujud secara hakikinya, yang wujud secara sebenar-benarnya, huwa hanyalah dia. Ha, dia di situ buat kurungan, iaitu Allah Subhanahu wa taala. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma shrah lana sudurana. Ya Allah, kau lapangkanlah hati-hati kami, ya Allah. Wahassin akhlaqana wa adabana, ya Allah. Engkau perelokkanlah dan sempurnakanlah akhlak-akhlak kami dan adab-adab kami, ya Allah. Wayassir lana umurana fid dunya wal akhirah. Ya Allah, kau permudahkanlah segala urusan-urusan kami sama ada di dunia dan di akhirat, ya Allah. Allah marzuqna al-fahma wal ilma. Ya Allah, kau rezekikanlah kepada kami kefahaman dan ilmu pengetahuan, ya Allah. Wal hikmata wal aqla, kau rezekilah juga kepada kami hikmah, kebijaksanaan dan akal yang sempurna, ya Allah. Bi rahmatika ya arhamar rahimin, dengan rahmatmu ya Allah ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd. Yang saya muliakan dan saya hormati ya Puan Hajah Salwa dan seluruh urustia pengajian Raudatul Muslimah ya Masjid Al-Falah. Yang saya hormati dan saya muliakan tuan-tuan dan puan-puan para ahli ilmu muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, seperti biasa kita melafazkan dan melahirkan daripada jiwa dan hati kita rasa syukur, rasa terima kasih ya kepada Allah Subhanahu wa taala di atas kesempatan yang sekian kalinya Allah masih lagi kurniakan kepada kita untuk sama-sama kita berada di sini. Ya, satu tempat yang penuh dengan rahmat, satu tempat yang penuh dengan keberkatan, satu tempat yang penuh dengan ilmu. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala memberi kepada kita suatu ya keberkatan, keampunan, taufik dan hidayah dalam seluruh perjalanan hidup kita, insya-Allah. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, pada pagi yang mulia ini kita teruskan lagi pembacaan kitab Lataiful Ta'yid fi Turjumah wa Ta'liq ala Risalah Tauhid, atau dengan ringkasannya ialah kitab Risalah Tauhid ya karangan Syekh Arsalan Ad-Dimashqi rahimahullahu taala. Untuk pagi yang mulia ini kita sambung muka surat berapa ya? Baik, muka surat 18 pada rangkap yang ketiga. Saya ulang lagi sekali ya. Betul ya? Wala yabinu laka tu dah kita perbahaskan. Dah. Baik. Maka kita teruskan pada rangkap yang ketiga. Fakullama akhlasta yukshafu laka annahu huwa la anta fatastaghfiru minka. Fa tu maka. Ya, maka, tapi dalam terjemah tu dia tak terjemah. Fa tu maka kullama, setiap kali akhlasta, kamu ikhlas ataupun kamu selesaikan dirimu. Boleh juga kita sebut setiap kali kamu bebaskan dirimu. Keluar daripada dirimu. Yukshafu laka, akan disingkap laka untuk dirimu, annahu, bahawasanya ataupun bahawa sesungguhnya, huwa yang wujud secara hakikinya, yang wujud secara sebenar-benarnya, huwa hanyalah dia. Ha, dia di situ buat kurungan, iaitu Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita tak buat kurungan pun tak apa, di bawah tu insya-Allah kita perjelaskan. Maka setiap kali kita bebaskan diri kita, atau dengan kata mudahnya ikhlas. Apa makna ikhlas? Ikhlas ni ialah kita bersihkan hati dan jiwa kita, zahir dan batin kita, bahawa segala-galanya adalah Allah. Itu ikhlas. Setiap ayat Al-Quran yang kita baca, bahkan setiap kalimah Quran itu, bahkan setiap huruf yang kita sebut itu, bahkan setiap titik yang kita baca itu, setiap baris itu, semua untuk Allah. Maka begitulah solat. Setiap kita mula dengan takbiratul ihram, hatta wuduk itu pun untuk Allah. Ya, bahkan kita takbiratul ihram, maka apa yang kita buat dalam solat, dengan qiyamnya, dengan rukuknya, dengan sujudnya, apa yang kita baca. Ya, dengan fatihahnya, dengan surahnya, surah apa yang kita baca. Dan setiap kelipan mata kita dalam solat, setiap denyutan jantung kita dalam solat, setiap apa, hembusan nafas kita dalam solat, seluruhnya untuk Allah.
Dia kalau boleh sampai ke tahap itu, itu yang dinamakan ikhlas. Setiap baju yang kita pakai ketika solat, kopiah yang kita pakai ketika solat, serban yang kita lilit ketika solat, jubah yang kita pakai, semuanya untuk Allah. Barulah kita panggil ikhlas. Ya? Jangan pula ikhlas tapi sedikit. Ya, ada. Saya ikhlas ni, tapi tak banyak. Tapi sedikit. Ikhlas tapi tak sepenuhnya. Itu bukan ikhlas. Sebagaimana kita bincang sebelum daripada ini kan. Ikhlas ni langsung tidak ada untuk diri kita, untuk tujuan kita, untuk apa sahaja, sama ada untuk kita atau selain kita. Sebab itulah kita ulang balik, dalam surah Ikhlas tu tak ada apa perkataan ikhlas. Surahnya Suratul Ikhlas, tetapi tidak ada pun perkataan ikhlas. Kenapa? Kerana di saat tidak ada segala-galanya untuk diri kita, untuk hidup kita, untuk dunia kita, untuk akhirat kita, untuk keluarga kita, untuk segala-galanya, barulah dinamakan ikhlas. Jadi setiap kali kamu ikhlas, atau kamu selesaikan dirimu, atau kamu bebaskan dirimu sepenuhnya, jangan tergantung sedikit pun, ada tujuan, ada segala-galanya untuk dirimu, di saat itulah yukshafu laka, akan disingkap untukmu. Biasanya perkataan yukshafu ni pada hati kita, mungkin pada mata hati kita, akan disingkap pada mata hati kita. Apa yang disingkapkan pada mata hati kita? Apa makna singkap? Dibuka, apalagi diangkat tabir, dinampakkan, dizahirkan kepada kita, annahu, bahawa sesungguhnya yang benar-benar wujud, yang benar-benar ada, yang benar-benar menjadi matlamat kita adalah dia. Ditulis huwa. Siapa dia? Allah. Saya ulang lagi sekali ya. Kitab ni adalah sebuah kitab yang nak kata tinggi sangat, tidaklah tinggi sangat. Tapi dia bukan kitab permulaan. Bukan bicara pada orang yang disebut mubtadi. Mubtadi itu ialah ahli-ahli ilmu yang baru nak mula belajar. Tapi saya yakin tuan-tuan dan puan-puan kat sini ni bukan orang yang mula-mula nak belajar kan. Sebab dah khatam kitab dah banyak dah. Kitab pun bukan sembarangan. Kitab tebal-tebal semua. Jadi moga-moga dengan berkat kitab itu yang dikarang oleh ulama. Cuma yang mengajarnya majoritinya ustaz. Itu yang sedikit kurang. Ya? Tapi sebab tu alhamdulillah panggillah ulama-ulama, kalau sebulan sekali ada sekali atau 2-3 bulan ada sekali panggil ulama-ulama yang hebat-hebat, itu barakah lagi banyak pada kita untuk kita faham ilmu dan amal. Tapi kalau dah tak ada ulama, tak ramai. Yang adanya ustaz. Ya ke ustaz tahu lah yang ada ni pun. Kan? Jadi tak tahulah, kita kadang-kadang kita pun malu nak mengaku kita ustaz. Ya, saya je lah. Siapa saya? Orang biasa. Allah. Ya, kadang-kadang malu kita, nanti kita baca muka surat 19 tu. Banyak benda yang kita buat memalukan diri kita sendiri di hadapan Allah suatu hari nanti. Salah satunya di saat kita dakwa di kita ni ustaz. Di saat kita mendakwa kita ni orang baik. Di saat kita mendakwa diri kita ni bagus. Di saat kita dakwa kita ni pandai. Ya, maka di hadapan Allah nanti baru kita tahu hakikat siapa sebenarnya yang pandai. Siapa sebenarnya yang ustaz? Siapa sebenarnya yang baik? Siapa sebenarnya yang soleh dan solehah? Kita rasa kita ni dah solehah kan? Tak rasa? Tak rasa? Baik dah ni, pagi-pagi lagi duduk kat dewan masjid. Baik dah ni, pagi-pagi lagi buka kitab tauhid. Tak baik lagi? Alhamdulillah, kita ni belum cukup baik. Ada lagi orang yang baik dan ada lagi orang yang lebih baik. Macam kita bincang pasal ikhlas, kita rasa kita dah ikhlas, rupanya di luar sana masih ada ramai orang yang lebih ikhlas nak banding dengan kita. Kita rasa kita dah cukup apa? Cukup pemurah. Rupanya di luar sana ada lagi insan yang jauh lebih pemurah. Kita rasa kita dah cukup apa? Cukup banyak baca Quran kan? Dah banyak? Tak banyak? Bukan banyak baca Quran. Tapi rupanya di luar sana ada manusia yang jauh lebih banyak dia baca Quran nak banding dengan kita. Habis apa yang ada pada kita? Tak ada apa-apa. Habis yang sombong tu, yang rasa hebat tu, yang rasa baik tu, yang ni benda-benda begini ni kita kena sedar. Sebab itulah salah satu bagaimana nak sedar, bebaskan diri kita. Ya, bagaimana cara dia? Kita baca nota kaki kat bawah tu. Tapi kita baca matan dia dulu. Tapi saya nak sebut bahawa kalam-kalam ini insya-Allah dengan berkat penulisnya, ya, seorang awliya, seorang ulama, bukan ulama biasa tapi wali Allah,
Moga-moga dia membawa satu barakah dalam diri kita. Allah Ta'ala memahamkan kita dan Allah Ta'ala membawa jiwa kita selangkah ke depan. Salah satunya, Allah Ta'ala akan bukakan kepada kita hakikat sebenar-benarnya hidup ni. Kita nampak semuanya kita. Kita nampak orang. Kita nampak kita. Kita nampak siapa? Sebenarnya bukan kita dan bukan orang. Tetapi hakikatnya semua disusun atur. Dibimbing, dididik, dirahmati, diberkati, diberi taufik. Apa lagi? Segala-galanya adalah huwa, dia. Siapa dia? Allah. Allah. Baik, kemudian la anta, dia, la anta, bukan kamu. Ya, bukan kita. Kita kata kita sihat. Sebab apa? Sebab makan ubat. Bukan ubat. Sebab apa? Sebab jumpa doktor. Bukan doktor. Doktor tu pun sakit juga. Sampai sekarang tak terubat lagi. Ya. Ya. Ada doktor yang sakit-sakit sampai akhir hayat dia sakit. Kenapa? Berdasarkan dia doktor dan kawan dia pun doktor. Ha. Saya cerita satu cerita rekah. Ni awal-awal lagi cerita ni. Takut nak habis masa lah ni. Ya, kadang-kadang tak minat dah nak cerita. Ada satu tempat tu saya pergi. Dia kata, Ustaz, tolong tengok anak saya, Ustaz. Anak dia ni kahwin tak dapat anak. Ya, anak perempuan. Kahwin ni dah berapa tahun saya tak ingat dah. 4-5 tahun dah saya tak dapat anak. Suami dia doktor pakar. Ya, doktor pakar. Kemudian, suami dia ni oleh kerana dia doktor pakar, kawan-kawan dia kan doktor pakar, dia bawa isteri dia ni macam-macam setiap sudut dah tengok. Tengok itu, tengok ini, tengok ini, dari segi apa, macam-macam lah. Saya tak nak cerita semua. Tuan-tuan pun tahulah. Ya, kalau tak dapat anak, apa yang perlu dibuat kan? Test itu, test ini, ubat itu, ubat ini, terapi itu, terapi ini, macam-macam lah. Amalan itu, amalan ini. Tak dapat. Dia pun panggil saya. Kita ni bukan doktor pakar, ustaz pakar pun tak. Contohnya lah kan. Tapi saya pergi, saya pun tak tahu nak buat apa. Dia pun cerita. Saya pun tak tahu nak buat apa. Kemudian tu, kita pun terlentas dalam hati, ya Allah, aku nak buat apa ni, ya Allah. Ya. Solat hajat lah datang dalam hati tu. Solat hajat je lah dua rakaat. Pun ada itu. Okey, minta nak ambil wuduk. Kiblatnya mana? Ha, kiblatnya tunjuk kiblat. Lepas tu solat hajat. Kemudian datang lagi. Habiskan lepas solat hajat nak buat apa lagi? Kan kita sendiri pun tak tahu nak buat macam mana. Kan? Kalau isteri kita sendiri pun tahulah nak buat macam mana kan? Ha, tak adalah yang tu. Tapi ni nak buat macam mana? Saya pun tak, okeylah bacalah apa yang diajar oleh almarhum Tuan Guru Datuk Dr. Harundin. Ha, kita kan ada guru. Ha, ni guru barakah. Kalau harap kat kita tak tahu apa. Kita pun bacalah. Baca apa? Bacalah apa yang diajar tu. Ha, habis baca apa? Baca ayat kursi. Baca kul huwallah, baca tiga kul, bacalah doa-doa yang ada tu. Ha, duduk dalam berapa, lepas tu baliklah, saya baliklah, tak ada masalah balik tu. Dua minggu ke tiga minggu lepas pada tu, ha, dah disahkan mengandung. Ha, sekarang ni dah dua dah anak dia. Jadi siapa sebenarnya? La anta, bukan kau, bukan kita yang pergi baca tu, yang pergi rukuk dua sujud rukuk itu, dua rakaat itu, bukan kita. Siapa dia? Allah. Ha. Ha, inilah Allah. Mungkin dengan sebab itu Allah nak singkapkan. Allah ni dia macam-macam. Ya, dia nak tunjuk pada kita. Kamu pergi buat apa? Pergi ambil wuduk, solat dua rakaat. Kamu solat tu kerana apa? Kerana Allah. Untuk apa? Untuk minta hajat dengan Allah. Habis kamu doa lepas tu, doa pada siapa? Allah. Habis semuanya? Semuanya Allah. Habis kamunya apa? Tak ada apa-apa. Kamu nak solat hajat tu pun kamu minta nak buat apa? Maka nasib baik terlintas dalam hati tu nak solat hajat. Siapa bagi tahu terlintas dalam hati? Allah. Ya. Bukan terlintas dalam hati pergi kat pokok tu, ambil pokok tu. Ha, tidaklah kan? Ha, tak. Solat hajat. Ambil wuduk, solat hajat. Kemudian doa. Doa pada siapa? Doa pada Allah. Minta dengan apa? Minta dengan Allah. Habis apa sebenarnya? Allah. La anta, bukan kamu. Ha, jadi samalah yang lain-lain pun. Berapa ramai orang yang sakit makan ubat tak sembuh-sembuh sampai mati dia. Berapa ramai orang yang sakit tak sempat makan ubat lagi, tak sempat jumpa doktor lagi, tiba-tiba sembuh. Berapa ramai orang yang pergi melawat orang sakit di hospital, ya, yang kat hospital sihat sampai sekarang, yang melawat tu dah lama dah tak ada. Sepatutnya yang pergi melawat tu lah sampai sekarang hidup, yang kat hospital tu semuanya mati kan? Ya kah? Tidak rupa-rupanya. Sebenarnya siapa? Allah. Ha, inilah baik. Kemudian fatas tahu, kalau itulah hakikat sebenar dalam hidup yang kita sedang lalui ini, ya, memang kita tengok semuanya diri kita, akulah yang pandai, akulah yang usaha, aku yang berusaha mendapatkannya, aku itu, aku ini, semuanya diri ini, tidak bebaskan diri ini, ya, daripada diri kita sendiri,
maka ketika itu fatastaghfiru minka, seterusnya kamu akan meminta ampun kepadanya. Ya, tolong bertaubat kepada Allah, minta ampun dengan Allah. Daripada apa? Daripada rasa kewujudan diri kamu. Minka daripada diri kita. Ya, pandai daripada diri kita, senang daripada diri kita, bahagia daripada diri kita, kuat daripada diri kita, bijak daripada kita. Padahal tidak ada satu pun daripada kita. Hatta diri kita seluruhnya ini pun, sehelai rambut pun, satu helai bulu roma yang tumbuh kat badan kita pun, bukan kita yang sendiri yang tumbuhkan. Gitu ya? Gitulah. Okey, faham. Secara teks-teks. Baik, kita ulang balik matan ya. Nah, setiap kali kamu ikhlaskan dirimu, di situ ada satu nota kaki, angka yang keempat. Nah, cuba lihat. Apa maksud setiap kali kamu ikhlas atau kamu selesaikan daripada dirimu atau kamu bebaskan daripada dirimu? Iaitu kamu selesaikan dirimu, nota kaki yang bawah tu ya, kamu selesaikan dirimu dengan kehambaan tadi. Bagaimana kita nak bebaskan diri kita? Letakkan diri kita sepenuhnya sebagai seorang hamba dan berjalan dengan penuh kehambaan. Dengan menjalani hidup seluruhnya, macam mana? Macam mana nak lalui hidup dengan penuh kehambaan? Dengan menjalani hidup seluruhnya kerana Allah dan dengannya, dengan Allah. Ingat lagi saya sebut pada pengajian yang lalunya, dia ada dua huruf saja sebenarnya, mudah saja nak faham ni. Ada dua huruf. Macam mana kita nak bebaskan daripada diri kita? Pertama, letak segala apa yang kita nak cakap, kita nak buat, apa sahaja, letak perkataan huruf lam. Li. Kerana Allah. Kerana Allah. Letak huruf lam. Lillah. Lam tu kan li. Kerana lillah. Nak makan lillah. Nak tidur lillah. Nak bercakap lillah. Ya, nak segala-gala apa saja lillah. Terlintas apa saja lillah. Kerana Allah, kerana Allah, kerana Allah, kerana Allah. Bukan kerana diriku. Tapi kalau kerana diriku, kerana keluarga ku, kerana hidupku, kerana duniaku, kerana akhiratku, itu masih lagi kita terikat dengan diri kita. Kita tidak bebaskan seluruhnya daripada diri kita. Tak selesai. Boleh ya? Ni, kita belajar ni. Inilah apa yang dilalui oleh awliya-awliya Allah. Patutlah mereka menjadi kekasih Allah. Kerana seluruh hidup mereka ni adalah untuk Allah. Kerana Allah. Tidak kerana diri mereka. Ketika itu Allah ambil dia menjadi kekasih Allah. Ketika itu segala-galanya Allah beri kepada mereka. Hatta sepatah bicara pun mereka cakap semuanya dimakbul oleh Allah. Daun mereka cakap, mereka pegang daun pun dah niat nak jadi duit. Semua daun tu jadi duit. Kan ada seorang tu dia menyandar. Auli wali Allah, dia menyandar di sebatang pokok. Dia ni nak 2 dirham saja. Ya, dalam hidup dia. Kita ni kan, kita ni, perangai kita kan, samalah kita, kita semua. Tak terkecuali yang ada dalam ni. Termasuk yang tak nampak ni. Kan? Betul ya? Ada tu betul-betul. Lama tak jumpa tu. Lama tak jumpa. Ya, yang tak nampak ni. Ha, kita semua ni. Kita nak kata apa tadi? Ya? Ha, kita ni, kalau nak satu benda, mesti kita nak banyak. Ya, nak banyak. Contohlah kita tengok ada orang ni kan, dia pergi memancing kan, dia pergi memancing. Sepatutnya bila mana dia dapat 10 ekor, cukuplah untuk keluarga dia hari tu. Dahlah. Tapi orang ni kalau dapat 10 dia nak 20. Padahal dia balik dia tak makan semua pun. Ya, jadi ambil lah apa yang ada dulu, makanlah apa yang ada. Kemudian besok pergi balik, adalah kat situ tu adalah rezeki dia. Sebab setiap hari ada rezeki. Tapi ada orang ni kerana dia tak percaya, mungkin dia tak yakin pada Allah, menyebabkan dia kumpul-kumpul banyak sangat, dia ambil akhir sekali untuk orang lain pun dia ambil. Ha, tapi ada ulama ni, dia nak apa? Dia nak 2 dirham aja. Dia bukan nak 2 dinar. Dia bukan nak 10 dinar, dia nak 2 dirham. Lama dah dia usaha nak dapat 2 dirham, tak dapat. Akhir sekali dia menyandar di sebatang pokok. Dia kata, ya Allah, aku ni lama dah nak 2 dirham ni, ya Allah. Tak dapat-dapat lagi, ya Allah. Ya, sebab apa, bukan apa sangat pun, nak potong rambut, nak guna 2 dirham ni, potong rambut. Rambut dah agak panjang dah. Ha, kemudian dia menyandar. Allah makbulkan doa dia. Kemudian dia mendongak ke atas. Ya, pokok yang dia menyandar tu, dia dongak tengok ke dahan-dahan, ke daun-daun, semua daun tu tukar jadi emas. Ha, tu kalam dia. Akhir sekali dia kata, ya Allah, inilah kali terakhir aku minta denganmu, ya Allah. Malu dia. Ha, dia akan rasa malu dengan Allah. Kenapa? Kerana Allah Ta'ala ni, kalau kita dah kenal, kita malu nak minta. Kalau kita minta juga, bukan kerana kita nak benda yang kita minta tu, tapi kita nak beribadah kepadanya, kerana doa itu adalah ibadah. Ha, sebab tu dia dah berubah dah. Ya? Doa tu ibadah. Maka apa tujuan hidup ini? Untuk ibadah.
Maka doa tu apa makna doa? Minta. Minta tu bukan nak apa yang diberi, yang nak dengan Allah. Kerana apa? Kerana Allah ni kan Tuhan yang Maha Pemurah. Tuhan yang Maha Pemurah ni, dia, kita tak minta pun dia bagi. Berapa banyak benda yang kita tak minta dia bagi. Ada minta dulu nak lahir atas muka dunia. Ada minta. Tuan-tuan dan puan-puan, tidak ada satu nikmat yang paling besar, paling utama, nikmat ada di muka dunia. Dahlah ada. Ada sebagai seorang Muslim yang mukmin, Muslimah yang mukminah. Ini apa ni? Ini satu nikmat yang tak ternilai untuk kita sebut dan kita bayar pada Allah. Kenapa? Kenapa? Allah nak tunjukkan betapa dia ni Tuhan yang Maha Pemurah. Kalau tak minta pun dia bagi. Sebab itulah antara kenapa Allah pilih Nabi Muhammad sebagai kekasih. Ya, kerana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini adalah insan yang paling beradab dengan Allah. Apa adab Nabi? Dia tak pernah minta. Dia tak pernah minta untuk melihat Allah. Nabi Musa minta. Bukan nak kata Nabi Musa tu tak ada adab, tak. Tapi Nabi Musa ni maknanya dia rendah sikit pada Nabi Muhammad. Sebab apa? Sebab dia minta. Allah ni, Tuhan yang Maha Pemurah. Yang Maha Pemurah ni, dia tak perlu minta. Macam kita dengan mak kita dululah. Mak kita ni, dia seorang yang penyayang. Dan pemurah. Dengan sekadar apa yang dia ada. Ada kita minta. Kita tak minta pun dia dah fikir dah. Tuan-tuan minta tiap-tiap tahun baju raya. Mak kita ni, ayah kita ni, kita tak minta lagi baju raya, dia dah fikir dah baju raya untuk kita. Awal-awal lagi dia fikir. Ada kita minta nak pergi sekolah. Kita minta ke tak minta, dia dah fikir awal-awal dah. Anak aku ni kalau 6 tahun, 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, pasti aku akan kena fikir. Dia dah fikir awal-awal dah. Itulah Allah. Bahkan Allah lebih lagi pada itu. Kita ni kalau sekadar Allah cipta macam ni, kita dah kira okey dah. Tapi tak, Allah nak kita masuk syurga, duduk dalam syurga yang lebih baik daripada apa yang ada ni. Itu Allah. Ha, boleh insyaAllah ya? Jadi buatlah sesuatu kerana Allah. Allah akan bagi sesuatu kepada kita dan yang tidak mampu untuk kita nilai. Ia terlalu hebat. Yang keduanya ialah dengannya. Ha, tu. Dengan Allah. Macam mana kita nak bebaskan diri kita daripada terikat dengan diri kita semata-mata? Pertama dengan huruf lam, kerana Allah. Yang kedua dengan huruf ba, dengan Allah. Buat segala-galanya dengan Allah. Dengan bantuan Allah. Dengan taufik Allah. Dengan hidayah Allah. Dengan rahmat Allah. Dengan redha Allah. Jangan buat dengan diri kita. Kerana diri kita tak mampu nak buat sesuatu untuk diri kita sendiri. Ada orang ni, dia tak mampu membahagiakan diri dia sendiri. Bagaimana dia nak bahagiakan orang lain? Ha? Ada orang ni dia tak mampu nak selamatkan diri dia sendiri. Bagaimana dia nak selamatkan orang lain? Macam kita tanya pihak keselamatan tu. Ya? Polis, tanya polis. Kan pihak keselamatan. Kita tanya, tuan boleh jamin tak diri tuan selamat? Tuan boleh jamin tak diri tuan selamat? Polis-polis tu kan? Dia boleh jamin diri dia selamat? Tak ada seorang pun yang polis yang boleh jamin diri dia selamat. Kalau dia tak boleh jamin diri dia selamat, kenapa dia boleh jamin orang lain selamat? Diri dia pun tak selamat. Yang boleh jamin diri dia dan orang lain itu selamat adalah Allah. Maka dia kena jadi seorang polis yang beriman kepada Allah. Dan dia kena mohon doa kepada Allah supaya dia selamat. Dan dia boleh menjaga keselamatan orang lain dengan bantuan daripada Allah. Ha, barulah dia jadi seorang yang polis yang benar-benar memahami hakikat hidup ni. Ya, bukan kata saya yang jaga keselamatan. Kalau saya jaga keselamatan, kenapa saya juga berapa ramai polis yang ditembak? Berapa ramai polis yang dilanggar? Kenapa polis pun kena langgar juga? Dia kan jaga keselamatan yang raya. Tahu tak yang polis kena langgar kan? Ya, sebab dia langgar, sebab dia mabuk. Yalah, mabuk pun kenapa dia pergi langgar polis, langgar orang lain lah. Polis kan dia jaga keselamatan. Kerana tidak ada seorang manusia pun yang boleh bagi jaminan bahawa dia boleh jaga keselamatan. Kecuali adalah Allah. Jadi hidup ni kerana Allah dan hidup ni dengan Allah. Apa makna dengan Allah? Dengan bantuan Allah. Kalau Allah tak bantu kita, tak ada satu benda pun kita boleh buat. Nak berkelip satu kelipan mata pun tak boleh. Nak hembus satu hembusan nafas pun tak mampu. Nak denyut satu denyutan jantung pun tak boleh. Kalau Allah tidak bantu kita. Sebenarnya kalau kita guna perkataan paling mudah lah dalam bahasa Arab kan, paling mudah. Kita ni dari Allah. Kepada Allah. Kita dari Allah. Dan kita kepada Allah. Dan kita ni kena hidup kerana Allah dan dengan bantuan Allah. Dia ada perkataan dari, kepada, dari, min, kepada, ila, kepada, kemudian, li, untuk, ba, dengan. Ha. Dari Allah, kepada Allah, kerana Allah, dengan Allah. Ha. Kalau orang itu ada lagi, dia guna lagi perkataan-perkataan lain. Bahawa segala ini adalah segala-gala kurniaan Allah.
Jadi kalau itulah kita faham. Faham sekarang kan? Ada soalan tak ni? Boleh faham tak? Boleh. Ada soalan tak? Tak ada lah kan, dah sebab dah faham dah. Ni ayat-ayat aulia-aulia Allah, ayat-ayat wali Allah. Ya, jangan salah faham ni. Kalau tak faham tolong tanya, kalau tak jelas tolong minta ulang. Kalau rasa ragu-ragu, tolong tanya lagi sampai hilang keraguan. Kalau macam tu tak payahlah kita ustaz. Ada orang ni dia dah mula ragu. Kalau macam tu semua Allah, tak payah solat lah, tunggu Allah aje lah. Ni orang tak faham lagi. Okey, silakan. Minta dengan Allah. Tak payahlah usaha nak ikhlas. Minta dengan Allah. Ya Allah, engkau jadikan aku ni orang yang ikhlas. Dan ya Allah, setelah engkau jadikan aku orang ikhlas, engkau jaga keikhlasan aku ni, ya Allah. Dan engkau hidupkan aku dengan ikhlas, engkau matikan aku suatu hari nanti pun dalam keadaan aku ikhlas. Dan aku serah diriku ni, ya Allah, kepadamu, ya Allah. Kerana aku, engkau tahu bahawa, dan aku pun mengakui bahawa, aku tidak mampu untuk aku jadikan diriku ikhlas walaupun satu saat. Segala-galanya Allah. Inilah yang kita belajar. Oh, kalau macam tu mudahlah. Memang mudahlah sebenarnya kalau kita bergantung kepada Tuhan yang maha berkuasa, Tuhan yang maha penyayang, Tuhan yang maha baik, Tuhan yang maha segala-gala. Yang masalah sebenarnya selama ini, kerana kita bergantung pada diri kita. Kita mendakwa diri kita. Itu yang susahnya. Sedangkan kita ni tak ada apa-apa pun. Bila mana orang tu mendakwa diri dia bijak, maka dia menyelesaikan masalah diri dia dan orang lain dengan bijak dia. Akhir sekali buntu. Kata bijak. Macam polis tadi lah. Polis tadi contohlah polis. Minta maaf tuan-tuan dia yang polis-polis dia. Ni bukan kata nak merendahkan pihak polis. Tidak. Perasaan. Saya disuruh perasaan. Ya, perasaan. Biasanya pihak berkuasa ni, pihak menjaga keselamatan, dia merasa diri dia lah menjaga keselamatan. Macam kita sebagai seorang suami kan. Kita rasa kita lah yang jaga keluarga, betul kan? Ke upah orang lain jaga? Mana ada? Suamilah yang jaga isteri, suami yang jaga anak-anak. Saya ketua keluarga, saya. Jadi bila mana, tapi sampai satu keadaan, kenapa kita sendiri tak mampu nak kawal anak kita? Berapa ramai ayah-ayah yang tak mampu nak kawal anak dia? Berapa ramai suami yang tak boleh nak apa? Nak kawal isteri dia? Nak suruh isteri dia tutup aurat pun tak boleh. Kan? Sadar hati itu tanggungjawab dia. Isteri dia pergi ke mana-mana, mendedah aurat, merata, pakai ketat dan sebagainya. Dia sebagai seorang suami, apa masalah dia sebenarnya? Kenapa dia gagal dalam menjaga isteri dia? Itu adalah dia kena jaga sehingga bala, sehingga dia bawa diri dia, isteri itu ke syurga. Tapi kalau dia biarkan isteri dia mendedah aurat, merata ke sana ke sini, menyebabkan dia gagal dalam mempertahankan isteri dia sebagai ahli syurga. Kenapa? Mungkin salah satunya kerana dia rasa diri dia yang boleh jaga. Tapi kalau dia minta bantuan Allah, ya Allah, aku suami, ya Allah, engkau bagi amanah kepadaku isteri, ya Allah. Ya Allah, kadang-kadang aku tak mampu kerana engkau pun tahu aku lemah, ya Allah. Kadang-kadang aku tak tegas, kadang-kadang aku terlupa, kadang-kadang aku kasihan tengok dia. Ya, sebab apa? Sebab dia nak pakai baju macam tu, tapi kau tak bagi, kasihan pula kat dia kan. Ya kan? Dia nak pakai skirt, ya Allah. Tapi kalau aku tak bagi, dia merajuk, aku juga susah masa muka. Aku tak mampu, ya Allah. Cakap awal-awal pada Allah. Tak apa, kita tak malu dengan Allah. Allah pun tahu kita memang kita tak mampu. Ya, kita bukan lelaki sejati. Ya, lelaki yang lemah. Ya, dengan isteri pun lemah. Betul. Berapa ramai lelaki lemah di hadapan isteri? Betul. Habis usah macam mana? Sama lah saya pun. Mengaku je lah. Nanti ni kan, ni adalah ni kawan-kawan yang ambil poin ni. Kita tengok dalam grup, kita duduk dalam grup ustaz kan. Ada ustaz-ustaz tu merendahkan sikit. Ni TB lah ni. Tahu apa TB? Takut bini. Geng TB, tak apalah. Kita nak kata apa, kadang-kadang lemah. Habis, mintalah dengan Allah, ya Allah. Kau jagalah isteri aku, ya Allah. Kau jagalah iman dia, ya Allah. Kau jagalah akhlak dia, ya Allah. Begitulah anak-anak aku, ya Allah. Dan kau jagalah diri aku, ya Allah. Aku sendiri pun tak mampu, nak kadang-kadang tak mampu. Seluruhnya dengan Allah. Orang kalau dah tahap ini, ni memang Allah tak akan lepaskan diri dia. Allah akan jaga dia. Allah akan kawal dia. Sebab tu ada doa Allah ma'ahyina bil iman. Ya Allah, kau hidupkan aku dengan iman, ya Allah.
Habis yang lain, yang lain. Sama lah. Ya Allah, kau hidupkan aku dengan ikhlas. Ya Allah, kau hidupkan aku dengan sabar. Ya Allah, kau hidupkan aku dengan semua sekali yang tuan-tuan nak tu, minta dengan Allah. Yang ni yang kita sedang belajar ni. Okey, baik ya. Baik, kemudian kita teruskan. Yukshafu laka annahu huwa. Ketika itu, ketika kita berada pada tahap ini, kerana Allah, semuanya dengan Allah, bukan dengan diri kita, disingkapkan. Ya tu, baca baris depan. Ya. Kerana nak tambah imbuhan di. Maka siapa yang akan disingkapkan? Ya, dia itu akan disingkapkan. Oleh siapa? Allah sendiri akan singkapkan dia. Untuk dia. Annahu huwa, bahawa yang sebenar-benar wujud adalah hanyalah dia. Nota kaki angka yang kelima tu, cuba lihat sekejap. La anta, bukan kamu sebagai sekutunya. Ya, bukan kita sebagai sekutu Allah. Ataupun tandingan kepada Allah. Allah kuat. Kalau kita rasa kita kuat, habis ada berapa kuat? Allah bijak, Allah pandai. Kita pun rasa diri kita pandai. Hadis ada berapa pandai? Ada dua. Allah pun pandai, kita pun pandai juga. Begitu. Ha. Allah berkuasa, kita pun rasa kita berkuasa. Oh, kalau macam tu kita juga berkuasa. Allah, Allah. Allah pun berkuasa. Ada berapa berkuasa? Ada dua. Dua ni lah syirik. Yang ada hanya satu. Itu yang kita kata. Yang sebenar-benar wujud hanyalah dia. Yang sebenar-benar berkuasa hanyalah dia. Yang sebenar-benar pemurah hanyalah dia. Yang sebenar-benar penyayang hanyalah dia. Kita ni dakwa, akulah suami yang penyayang. Ya ke penyayang? Ya, penyayang apa? Biarkan isteri keluar rumah tanpa tutup aurat. Itu bukan penyayang itu. Kalau kita benar-benar sayang pada isteri kita, sayang pada anak perempuan kita, sayang pada anak lelaki kita, kita kena dia, pastikan dia tutup aurat. Pastikan dia ikut syariat Allah. Itu hakikat sayang. Kenapa? Kerana orang yang sayang pada isteri, dia akan pastikan jaga isteri dia untuk bawa ke syurga. Itu sebenar-benarnya. Ni kata lelaki romantik-romantik apa? Ya, punyalah romantik, ya, berpimpin tangan di hadapan orang ramai, berpeluk-peluk depan orang. Itu bukan romantik, itu entah apa tu. Ya, dia duduk berpeluk depan orang ramai, dia ingat dia seorang ada isteri. Kan? Dia nak tunjuk dia tu penyayang depan orang. Orang lain lagi penyayang lah, nak banding dengan you lah. Betul. Ha. Oh, pergi kat taman bunga, beli bunga. Ha, bagi bunga. Nak tunjuk dia tu romantik. Orang lain kat rumah lagi romantik lah. Orang lain bangun tahajud lah. Ha, itulah suami isteri yang romantik. Dia bangun, dia ambil wudu, dia solat dua rakaat. Kemudian dia kejutkan isteri dia dengan penuh kasih sayang. Ha, sayang bangun, kita nak masuk syurga sama-sama kan? Ha, itu romantik. Jangan terjemah romantik bagi bunga. Bagi bunga tu romantik. Berapa ramai orang bagi bunga kemudian dia tipu pasangan dia itu dengan sekuntum bunga. Betul. Dah ketawa tu, tahulah tu. Dah ada pengalaman kan? Ni bagi bunga. Okey, you lah satu-satunya. I pun bawa sekuntum bunga. Sebab apa sekuntum? Sebab you lah satu-satunya. Bohong. Ya, dalam hati banyak kuntum ada. Tak ada lah ya. Okey lah. Betul tuan-tuan? Lelaki ni jangan. Dia pandai. Tak, lelaki pandai ke perempuan yang kurang cerdik? Wallahu alam, tak tahulah ya. Allah. Masa bercinta bagi bunga. Ya. Masa dah kahwin satu helai yang bunga pun tak ada. Ya, kuntum bunga ada helai. Apa dia yang satu kuntum tak, kelopak. Satu kelopak bunga pun tak nampak. Tapi puan-puan salah terjemah romantik. Romantik ni dah suami yang jaga halal haram, suami yang jaga dosa pahala kita. Itu suami yang paling romantik kerana dia nak bawa kita menikmati kebahagiaan selama-lama di syurga. Itu. Saya ulang lagi sekali insya-Allah ya. Ni rakam ni dalam hati dan jiwa masing-masing ni. Bukan sekadar rakam di telefon. Rakam ini. Ya. Suami yang romantik ialah suami yang menjaga kita, hubungan kita dengan Allah. Yang menjaga dosa pahala kita, menjaga halal haram kita, menjaga ibadah kita. Kerana inilah suami yang akan bawa kita berbahagia, bercinta dan apa? Berasmara di dalam syurga selama-lamanya. Itu baru romantik. Ya, kalau sekadar di dunia ayang-ayang, kejap-kejap muncung, ayang apa? Kan? Ayang masa tu senyum selebar apa? Tapi ketika mana muncung tak apa. Itu bukan romantik. Boleh ya? Tapi jangan salah faham. Habis Ustaz, macam mana romantik itu? Yalah, tidak dinafikan juga apa yang kita faham.
Tapi hakikat di sebalik itu yang lebih kita kena faham ialah tidak ada saat-saat yang paling romantik di saat isteri dan suami itu sama-sama berpuasa, sama-sama baca Quran, kerana dia memastikan dia akan bersama selama-lama di syurga. Ha, itulah. Okey ya. Ha. Kemudian kita teruskan lagi. Nota kaki yang kelima tu. Bukan kamu sebenarnya menjadi sekutu dia, iaitu bahawa hidup bahkan wujudmu. Hidup kita apalah, termasuklah bahkan wujud kita, adanya kita ni, bukan tentang dirimu. Kalau kita nak tukar bahasa, sebenarnya wujud kita, bahkan hidup kita seluruhnya, bukan tentang diri kita, bukan tentang dirimu, tetapi hanyalah tentang Allah. Ya, tentang Allah, hakikat ilahiyahnya, ketuhanannya dan penzahiran rububiyahnya, segala ciptaan dan segala-gala urusannya. Jadi hidup ni sebenarnya, kalau kita bincang tadi, ya, setiap kelipan mata pun adalah dari Allah. Ataupun kita mula daripada awal, dulu kita tidak ada, sekarang kita ada. Siapa yang adakan kita? Allah. Sekarang kita hidup, ya, kita hidup. Siapa hidupkan kita? Allah. Kemudian kita sihat sekarang ni, alhamdulillah kita sihat, ya. Siapa yang sihatkan kita? Allah. Kita sekarang berkelip tak? Berkelip. Siapa yang mengurus kelipan mata kita? Allah. Siapa yang hembusan nafas kita dan tarikan nafas kita? Allah. Siapa yang kalau kita sakit, yang sihatkan kita? Allah. Siapa yang bagi keluarga kepada kita, ibu dan ayah kita? Allah. Kalau hidup ni jawapannya satu saja, Allah, 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 Allah. Habis hidup ni tentang siapa sebenarnya? Allah. Jadi persoalan hidup ni siapa sebenarnya? Allah. Maka pandanglah segala-gala ini kerana Allah. Buatlah segala-gala untuk Allah. Pergilah ke mana pun, lillah. Buatlah apa pun, billah. Ha, tu tadi. Semua tadi adalah Allah. Jangan salah faham ni. Habis macam tu apa yang ada kat kita ni, Ustaz? Ha, kalau sebenar-benarnya kita tak ada apa-apa lah. Kecuali kita jadi hamba kepada Allah. Ha, maka kita ada nilai di sisi Allah. Ketika itu Allah hadiahkan kepada kita satu syurga. Berapa luas? 7 petala langit, 7 petala bumi. Ha. Cuba bayangkan. Kadang-kadang kita susah juga kan nak buat bayangan, kerana bayangan itu tak wujud kecuali di syurga. Kalau kita kata cuba bayangkan Selangor ni kita seorang punya. Mana boleh? Ya, ni kawasan apa ni kita ni? Daerah mana? Petaling, Subang. Petaling. Ha, kalau Allah, kalaulah orang bagi petaling ni kita seorang punya. Agak, macam mana agak-agak? Melompaklah kita, ya. Ha. Agak-agak kalau petaling ni kita seorang punya, agak-agak berapa kekayaan kita? La haula wala quwwata illa billah. Mesti masa pada masa tu kita tak nak mati dah kan? Dah, petaling ni semua kita punya. Kita pergi mall mana, kita pergi kat mana, semua kita punya. Ha. Di petaling ni apa yang tak ada? Hotelnya, mallnya, semua sekali kita punya. Padangnya, semua sekali, taman-tamannya kita punya. Rasa-rasa tak nak mati lah kan? Kau nak tinggalkan ni kat orang lain pula? Tak maulah. Tapi Allah bukan bagi kepada kita satu petaling, bukan satu Selangor, bukan satu Malaysia, bukan satu Asia. Allah bagi kita 7 petala langit, 7 petala bumi. Sebab apa? Sebab kita hidup kerananya. Dan kita sedar siapa diri kita. Tidak akan ada satu langkah daripada kita, satu patah bicara kita kecuali dengan bantuannya. Jadi sekarang faham dah tentang apa hidup ni sebenarnya. Tentang Allah, bukan tentang diri kita. Tapi kalau kita sandarkan diri kita pada Allah, ketika itulah ada nilai pada diri kita sebagai hamba kepada Allah, dan akan dijadikan kekasih Allah sebagaimana baginda Nabi SAW. Waktu kadang-kadang kita kata, ya Allah, Nabi pun kena lontar dengan batu, kena kepala berdarah, kena kaki berdarah, luka. Tak pelik. Sebab Nabi redha apa yang nak diberikan oleh kekasihnya. Nabi tak nampak orang Taif. Nabi pergi ke Taif tu, Nabi tak nampak orang Taif yang lontar Nabi. Kerana orang Taif tu makhluk Allah yang digerakkan oleh Allah. Habis, kenapa? Daripada siapa? Daripada Allah lah. Kenapa Allah buat begitu kepada kekasihnya? Ha, kita pun tanya balik. Ya, kenapa kita cubit anak kita? Bukankah kita kasih pada anak itu? Bukan setakat cubit kan, rotan. Bukan sebiji, dua.
Nasib baik mama sabar, kalau tidak mama bagi tiga, dia kata. Kenapa rotan? Kenapa cubit? Kenapa marah-marah? Kenapa? Kerana sayanglah. Tapi kenapa Allah buat kekasih? Sebenarnya Allah nak tunjuk kepada kita bahawa kalau kekasih Allah pun luka, bagaimana kalau kita hidup atas muka dunia baru sedikit luka? Terima je lah. Kerana luka, setiap luka itu akan digugurkan dosa. Allah sayang kat kita, sebenarnya Allah cubit sikit. Sebab apa? Sebab kita banyak lalai. Ya Allah bagi demam sekejap. Ya, supaya teringat Allah. Ya, sebab demam itulah sebut Allah kan. Kalau sihat sebut. Nak pergi mana? Tahniah pada akak Salwa kan, dengan AJK semua puan-puan pergi ke tempat Ustaz Dasuki minggu depan. Dia hidup ni, salah satunya berkat dalam pengajian ni ialah anak murid yang setia dengan guru. Cari guru kita di saat guru kita ni ada sesuatu yang tak mampu, terhalang. Ada satu kata-kata ni saya tengok daripada Habib Abdullah, Habib Abdullah Syihab. Dia kata apa? Orang yang tidak tahu makna kesetiaan tidak layak menjadi seorang kekasih. Bagaimana kita nak jadi kekasih Allah? Setia dengan Allah, susah dan senang, sakit dan sihat. Setia dengan Allah. Begitu juga orang akan dapat keberkatan dalam ilmu dia, dia setia dengan guru dia. Jangan di saat guru kita terhalang dengan sesuatu, maka kita lupakan dia. Ya, sedangkan dia dah banyak mengajar kita. Bukan Ustaz Dasuki sajalah, ustaz-ustaz lain pun, ya itulah salah satunya. Ya, kerana seorang anak murid ni, yang paling hebat ialah anak murid yang setia dengan guru dia. Cuma jangan anggap guru ni malaikat. Ya, kadang-kadang guru pun ada salah dia. Ustaz pun buat salah juga. Ialah dia manusia. Kan? Ustaz pun gini. Jangan anggap ustaz tu malaikat ya. Sebab tu saya selalu ulang bahawa ustaz ni pun ia kata ustaz tak tahulah. Sebab kadang-kadang kita pun juga ada kelemahan. Ya. Anak murid yang kadang-kadang dia cari salah ustaz, kemudian dijumpa, kemudian dia lari daripada ustaz itu. Maka itu anak murid yang tak setia. Kosong dia punya ilmu dia yang ada pada diri dia. Dia nak ustaz tu jadi malaikat. Semua tak ada silap. Betul ya? Apatah lagi syekh. Kalau dia jumpa syekh, dia nak syekh dia tu jadi malaikat. Tak ada salah. Syekh pun buat salah juga. Syekh pun manusia. Saya tak boleh terima kesalahan dia. Ya, habis kita, kesalahan kita ni Allah terima ke? Contoh je lah kan, contoh. Sebab tu kadang-kadang kita sangat-sangat tak setuju ada golongan-golongan yang cuba mencari kesalahan-kesalahan ahli agama, kemudian dia buat video, dia sebar merata. Ya, kononnya dia terlalu suci nak banding dengan orang lain. Ini bahaya dunia akhir zaman ni. Okey, boleh insyaAllah ya? Allah, boleh faham dah insyaAllah hari ni ya? Hari ni nak kata, apa ya? Dia kadang-kadang dia bawa hati kita, ya Allah. Semua ni kita tak mampu nak faham, kita tak mampu nak buat, kecuali kita bergantung seluruh hidup ini kepada Allah. Sebab tu kalau puan tanya tadi, akak tanya tadi, macam mana nak buat saya jadi ikhlas? Minta dengan Allah. Ikhlas saja tak, segala-galanya minta dengan Allah. Ya Allah, kau jadikan aku orang yang solehah, ya Allah. Tolonglah, ya Allah. Kau jadikan aku seorang suami yang soleh, ya Allah. Ya. Sebab tu kadang-kadang kita rasa dah, baik dah kita ni sebagai seorang suami. Rupanya kita bukan suami yang baik lagi. Ya, kalau nak banding dengan baginda Nabi. Kau nak tahu, cuba sekali pergi balik-balik lewat, isteri tak buka pintu, apa jadi? Tidur kat luar. Okey, tidur kat luar bolehlah, sebab dah pintu tak buka luar, macam mana? Besok tunggulah kau. Kan? Tapi Nabi tak. Kan ingat tak cerita baginda Nabi ni? Dia tidur kat luar, ketuk tak buka, tidur kat luar. Kemudian bila mana Sayyidah Aisyah buka pintu, minta maaf, dia kata tak, aku yang salah sebab aku balik lewat. Sebab apa tu? Sebab Nabi bukan berinteraksi dengan isteri dia. Ada insan ni atas muka dunia ni, Nabi, para Rasul, dan begitu jugalah selepas itu sahabat, begitu jugalah. Ingat Sayyidina Umar kan? Sayyidina Umar ni, Sayyidina Umar ni tuan-tuan, dia ni garang. Semua orang Mekah tu takut kat dia. Dia ni bukan orang biasa, badan tegap. Ya, kebanyakan orang dia tampar je. Tapi dengan isteri dia, bila mana isteri dia membebe dia, dia dengar je. Kan? Bebe.
Bukan TV. Ni yang ni tak ada kategori. Sahabat Nabi ni bukan kategori TV. Tak ada. Yang kalau sahabat Nabi tak ada kategori TV. Kalau ustaz memang ramai. Tak ada lah. Jadi nak bagi tahunya begitulah. Bahawa kenapa? Kerana mereka sudah faham hakikat yang sebenarnya. Segala-gala ini dari Allah. Dan kita akan kembali kepada Allah. Maka di saat seorang isteri marah kat kita, sebagai seorang suami, kita dengar je lah. Sebab mungkin saat itu dia nak marah kat kita, kita dengar je lah. Nikmatilah kemarahan dia. Dia nak bebe, dia nak cakap apa, abang ni tak tolong saya, abang ni tak bantu saya, abang ni macam-macam dia cakap. Ya, baik. Terima kasih. Ya, insyaAllah ke depan nanti kita usahalah. Saya cubalah buat yang patut. Selesai masalah. Jangan pula, kenapa yang bebe ni? Ya, perangai buruk daripada dulu. Habislah, tak ada apa lah. Ya, masa muda dulu pun perangai macam ni, tua-tua nak mati pun macam ni. Sudah. Jangan. Kita tak payahlah. Kita kata, dah habis, ada lagi. Cakaplah apa nak cakap. Mungkin benar. Mungkin benar apa yang dicakap. Kadang-kadang kita rasa kita dah buat dah apa yang patut kat rumah kan. Rupanya baru sikit kita buat, 0.1% aja. Tapi kita rasa kita dah kawas, kita dah rasa kita dah urus semua rumah. Tak, isteri tu daripada pagi sampai petang, daripada petang sampai malam, daripada malam sampai pagi, besok pula bangun pula awal-awal pagi, dia semua sekali. Kita satu penyapu pun tak pernah pegang. Kan, satu helai baju pun tak pernah sidai. Kemudian kalau kita sidai satu baju, semua dunia kita ambil Facebook lagi ya. Alhamdulillah pagi ni sidai baju. Semua orang dia bagi tahu satu dunia. Padahal itu pagi tu dah sebulan dah. Itulah sekali. Bukan sebulan ke? Dah 10 tahun kahwin. Itu baru sekali. Tak apalah, kita dengar je lah. Apa yang saya nak cakap, apa maknanya? Karena kita berinteraksi dengan Allah, kita dengan Allah, maka segala apa yang kita lalui ini adalah dengan ketenangan. Karena dia dari Allah. Mungkin ada orang datang pada kita, dia datang, kenapa engkau ni bangang? Kita berdiam. Minta maaf tuan ya. Mungkin silap saya lah. Kita bukan berinteraksi dengan dia. Kita berinteraksi dengan Allah. Kenapa mulut dia, kenapa dia kaki dia boleh berjalan? Datang ke tempat kita? Sebab Allah izin. Kalau Allah lumpuhkan dia tengah jalan, tak sampai dia nak cakap kat kita. Kemudian dia datang, kenapa mulut dia boleh bercakap? Kerana Allah izin, lidah dia masih boleh bercakap. Mulut dia masih boleh keluar suara. Kenapa dia kata kat kita bangang? Mungkin itulah perkataan yang sepatutnya untuk diri kita pada hari itu. Mungkin kita ni bangang. Bukan bangang dengan dia. Mungkin kita ni bangang dengan Allah. Contoh. Engkau ni pemalas. Mungkin Allah nak hantar seseorang nak cakap kita ni ada benda yang kita malas. Kita rasa kita rajin. Rasa je lah. Kita rasa kita baik. Engkau ingat engkau baik sangat ke? Ada orang kata kat kita. Mungkin Allah nak sedarkan kita kerana kita selama ni kita rasa kita baik. Oh, Allah nak tegur aku. Sebenarnya aku ni bukanlah baik sangat. Ya Allah, jadikan aku orang baik, ya Allah. Pada pandanganmu, ya Allah. Dan bukan pandangan orang, pandanganmu, ya Allah. Tapi bila Allah memandang kita baik, semua akan kata kita baik. Ya. Wallahualam. Baik, seterusnya. Contoh. Inilah maksud daripada perkataan Sayyidina Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, 68 Hijrah. Ketika mentafsirkan maksud tujuan manusia dicipta untuk menyembah Allah. Ada ayat surah Az-Zariyat ayat 56 kan? Selalu kita duk baca surah Az-Zariyat ayat 56. Az-Zariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Tetapi Sayyidina Ibnu Abbas, iaitu Abdullah bin Abbas, sepupu baginda Nabi SAW, beliau mentafsirkan maksud tujuan manusia dicipta untuk menyembah Allah adalah apa maksud? Untuk mengenal Allah. Jadi liya'budun di situ, perkataan kalau kita terjemah literalnya, untuk menyembahku, kata Allah. Tapi Sayyidina Ibnu Abbas, sepupu Nabi ni, maksud menyembah di situ ialah mengenal aku. Ya, mana mungkin kita sembah sesuatu yang kita tidak kenal. Patutlah saya, tuan-tuan dan puan-puan, kita semua ni sembah Allah dah berapa puluh tahun? 40, 50. Tapi sampai sekarang tak khusyuk-khusyuk. Kenapa? Salah satu sebab kita tak kenal siapa Allah. Siapa Allah? Dialah yang mencipta kita. Siapa Allah? Dia yang menghidupkan kita. Siapa Allah? Kita ni daripada dia segala-galanya. Dan akan kembali kepada dia. Tapi kalau begitulah hakikat, kenapa kita sujud dan rukuk tanpa kita ingat kepada dia? Kerana sujud kita itu pun dari dia. Dari kurniaan dia. Kalau bah, rukuk kita itu pun daripada dia. Kurniaan dia, bantuan dia. Berapa ramai orang kita tengok dah tak boleh nak rukuk. Duduk atas kursi. Dulu kita rukuk sebab apa? Sebab kita sihat. Siapa bagi? Allah. Sebab apa? Sendi-sendi kita masih baik. Siapa bagi? Allah. Sekarang siapa, kenapa dah tak boleh rukuk? Sendi yang sama. Kenapa tak boleh sujud? Ya, tangan yang sama. Kaki yang sama.
kerana sudah tidak ada dalam izin Allah. Maknanya dulu dan sekarang ni, dulu dan sekarang sama je dalam izin Allah, dalam kehendak Allah, dalam peraturan Allah, dalam segala-galanya bantuan dari Allah. La haula wala quwata illa bi, dengan Allah. Tapi sedar tak? Tak sedar. Sama lah kita tak sedar. Kita rasa kita yang boleh berjalan, kita yang boleh duduk, kita yang boleh bangun, kita yang boleh berfikir, kita yang boleh buat itu, kita yang boleh buat ini. Sedangkan selama ini yang kita buat itu daripada bantuan Allah. Tak ada pun kerana kita kuat. Mana dalilnya sekarang dah tak boleh buat? Dulu bukan apa lagi boleh angkat 100 kilo. Sekarang nak angkat dari seputung tak boleh. Ha, kenapa tak angkat tangan yang sama kan? Ya, tangan yang sama. Dulu bukan apa lagi berlari 10 saat. Ya, 100 meter kan? 100 meter 10 saat. Ha. Ada Usain Bolt tu bukan 10 saat, 9 poin berapa? Ha, 9.78 saat, 9.50 saat Usain tu. Ha, tengok sikit lagi dia boleh lari berapa laju. Ha, sama lah orang kita. Dulu bukan main lagi boleh laju 10 saat dalam 100. Sekarang ni nak satu langkah pun tak boleh. Kenapa? Kaki sama, laju je lah. Dah huzur. Oh, dulu kuat. Ya, dulu kuat. Sekarang huzur. Dulu kuat sebab apa? Sebab kita muda. Ke sebab makan power root? Minum power root? Kak Cik Fatimah? Tak. Semua tu dari Allah. Ha, dah sedar dah. Kalau dah sedar, nak bercakap, hati-hati. Nak mendengar, hati-hati. Ya, sekarang Allah bagi pendengaran. Jangan semua benda kita dengar. Tolong hati-hati. Kan Allah ambil pendengaran kita, ha, nak dengar satu patah perkataan pun tak boleh. Kan? Ha, ini sekarang ni boleh bercakap. Tolong hati-hati, jangan semua benda bercakap. Pasal orang pun bercakap juga. Hina orang tu, pelekeh orang ni, perendah orang tu. Dia jaga mulut kita. Bagaimana kalau Allah bisukan kita suatu hari nanti, Allah tarik percakapan kita. Nak cakap sepatah perkataan pun tak boleh. Ya, lapar ni, nak cakap lapar pun tak boleh. Kita pun tanya, nak apa? Cakaplah. Ya. Saya pernah jaga pak mentua saya. Ha. Saya dengan pak mentua ni kalau pergi rumah dia, almarhum ni, pergi rumah dia, saya kalau dia cakap 10, saya cakap 1 je. Saya dengar dia, saya diam. Saya ni penceramah. Ha, tapi duduk depan dia, saya senyap. Ha, dia cakap banyak, dia cakap tu, cakap ini, cakap tu, cakap ini. Ha, tapi saat dia sakit, dia tak boleh sepatah pun tak boleh cakap dengan kita. Ha, habis kalau dulu yang fasih dulu, Allah. Yang sekarang dah tak boleh bercakap pun, Allah. Kenapa? Allah nak bagi tahu bahawa segala-gala adalah dari dia. Jangan sebarangan. Ha. Okey ya? Ha, lepas ni tolong jaga mulut. Jangan ikut suka nak cakap. Dia fikir dulu, ya Allah aku nak bercakap ni, ya Allah. Ya Allah tahu, izinkan aku bercakap, ya Allah. Ya Allah aku nak pergi satu tempat ni, ya Allah. Ha. Kau sihatkanlah aku, ya Allah. Kau jagalah keselamatan aku, ya Allah. Ya Allah, malam ni aku nak tidur ni, ya Allah. Kau jagalah keselamatan aku, ya Allah. Tak pernah macam tu. Alah, macam orang bercinta lah kan? Orang bercinta. Pernah bercinta kan? Ha, nak tidur ni. Tengok dulu surat kan? Ha, tengok surat cinta. Nak tidur. Kan? Orang bercinta. Ha, sebab itulah kenapa awliya-awliya Allah ni begitu sekali dirindui oleh Allah, kerana mereka begitu mencintai Allah. Segala-gala mereka cakap dengan Allah. Ya, orang bercinta kan semua bercakap kan? Ya, kadang-kadang dia cakap seorang-seorang. Kenapa? Kerana sebenarnya kita nampak dia bercakap seorang. Sebenarnya dia tidak bercakap seorang. Dia bercakap dengan orang yang dicintainya. Yang dia menggambarkan orang itu berada di hadapannya sentiasa. Ha, begitulah kita dengan Allah. Sebab tu ada ulama-ulama ni dia duduk diam. Dia duduk. Kenapa? Dia bukan tawaduk pada orang sekitarnya, tapi dia duduk kerana dia faham dia Allah sedang melihat dia. Kita ni warak sebab orang kan. Ha, tunduk sebab ada orang. Tak ada orang. Tak ada orang. Saya cakap saya lah tu. Betul. Kita ni biasalah kan depan orang, ya Allah. Makan pun makan depan orang. Belakang orang 4 pinggan. Betul. Tapi orang ni kalau dia dengan Allah, dia belakang orang ke depan orang, dia akan tenang. Dia duduk pun duduk. Kenapa? Ada ulama ni 40 tahun dia duduk solat akhir tu. Dia panggil apa? Duduk akhir tu. Dia ada solat kan, dia ada dua duduk, iftirashi dengan tawarruk. Ha, duduk akhir sekali tu duduk apa? Tawarruk ke iftirashi? Ah, ha, sudah. Ha.
Dan dia ni dia duduk dua cara itu saja. Dalam keadaan apa sekalipun, dalam solat memanglah, dalam solat tak ada cerita lah. Di luar solat, dalam keadaan majlis apa pun, dia duduk dalam keadaan dua itu. Bila mana ditanya kenapa, wahai ulama, kenapa kamu duduk macam ni? Orang dah perhati dah berpuluh-puluh tahun macam tu je dia duduk. Tak ada dia menyandar, tak ada dia bersila, tak ada dia angkat kaki, tak ada apa, dia duduk macam tu. Dia kata kerana aku sedang duduk di hadapan Allah. Ha. Dan kita ni ada tak waktu yang kita tidak berada di hadapan Allah? Ada tak waktu? Ya Allah tu kita membelakangkan Allah contohnya. Allah ke, cara dia kita dengan cara kita. Tak ada satu pun. Ya wahwa ma'akum aynama kuntum, dia bersama dengan kamu walau di mana kamu berada. Fa aynama tuwallu fasama wajhullah, ke mana saja kamu menghadap di situlah kamu menghadap kepada Allah. Ha. Apatah lagi Allah itu di hati kita. Kita ke sana hati kita pun menghadapnya Allah di hati kita. Kita ke sini pun Allah di hati kita. Maka dia sentiasa jaga lisan dia, dia jaga pendengaran dia, dia jaga mata dia, dia jaga kaki dia, dia jaga hati dia. Ha. Dia jadi orang ni kalau orang tanya, orang ni tak ada dosa ke dia? Ada. Mana ada manusia tak ada dosa? Tapi beza dia dengan kita, setiap kali dia berdosa, langsung dia istighfar kepada Allah. Bahkan dia menangis-nangis walaupun dengan dosa kecil sekalipun. Dia merayu merintih dengan Allah. Kerana dia hidup ni dengan Allah. Okay, sikit lagi yang tu. Iaitu mengenal bahawa hidup kamu wahai manusia. Dia tafsirkan menyembah Allah itu dengan mengenal Allah. Apa maksudnya? Iaitu mengenal bahawa hidup kamu wahai manusia. Hidup kita ini ialah untuk untuk apa? Untuk menjalani hidupmu. Muka surat 19 tu, nota kaki yang bawah lagi tu. Untuk menjalani hidupmu seluruhnya kerana Allah. Bagaimana kita mengenal Allah? Mengenal hidup kita untuk melalui hidup ini seluruhnya kerana Allah. Dan dengan meminta bantuan serta menyaksikan bantuan Allah. Pertama, minta bantuan Allah. Yang kedua, bersaksilah bahawa apa yang kita buat itu segala-galanya dari bantuan Allah. Contoh kita nak bangun malam. Kita minta bantuan Allah. Ya Allah, malam ni aku nak tidur. Ya Allah, tolonglah engkau kejutkan aku, ya Allah. Bangunkan aku, ya Allah, untuk aku solat tahajud. Maka bila mana kita dapat betul-betul bangun, maka kita kena bersaksi bahawa itulah bantuan dari Allah, bukan dari diri kita yang dapat bangun. Ha. Boleh ya? Pertama, minta bantuan. Selepas dibantu, menyaksikan bahawa kita dapat bangun, kita dapat baca Quran, kita dapat menderma, kita dapat beribadah. Itu adalah bukan hasil daripada diri kita, hasil daripada bantuan Allah. Tuan-tuan, kalau ini tuan-tuan buatlah 40 hari aja dalam keadaan macam ni. Ya, insya-Allah kalau tak kena gaya, insya-Allah Allah pilih tuan-tuan ya sebagai wali-wali Allah. Karena inilah wali Allah. Dia tidak akan rasa diri dia. Ya, kerana dia pun tahu hakikat siapa diri dia. Lemah selemah-lemahnya. Mana bukti kita lemah? Bukti kita lemah ialah kita sendiri tak mampu nak mengawal diri kita. Jangan jadi tua, jangan jadi sakit, jangan jadi penat. Kalau kita sedikit kuat mengawal diri kita, jangan bagi diri kita tu terasa penat. Ya, tapi kadang-kadang kita sendiri pun tak buat apa-apa pun penat. Ya. Baru bangun tidur mengantuk lagi. Dah 6 jam dah mengantuk lagi. Baru 3 pinggan lapar lagi. Kerana kita tak mampu mengawal diri kita. Sebab apa? Lemah. Ha, betul ya? Macam tadilah. Kita tak mampu nak jamin diri kita sehat. Kita tak mampu nak jamin diri kita selamat. Kita tak mampu nak bagi jaminan terhadap diri kita sendiri bahawa dia kekal muda. Kenapa tak mampu? Lemahlah. Kenapa tak nak akui kelemahan? Kalau dah lemah, mintalah bantuan. Ya, kalau dah lemah, minta bantuan. Ini lemah tapi melagak kuat. Ha, lemah, minta bantuan. Nak minta bantuan siapa? Jangan minta bantuan yang lemah. Ni kita lemah, suami lemah, kita suami lemah, isteri kita lemah, maka kita pakat-pakat sama-sama lemah ni. Dua kuasa lemah, kuasa dua. Kan? Ha, jadi kita lemah, isteri lemah, anak-anak pun lemah, kawan kita pun lemah. Kadang-kadang lemah dia jauh lebih banyak daripada kita. Ha, kita lemah kuasa dua, dia lemah kuasa tiga. Ha, maka mintalah kepada Tuhan yang Maha Kuat. Ha, dan jangan mengata kepada sesama lemah. Jangan menghina kepada sesama lemah. Dan jangan tunjuk sombong. Kita lemah, nak tunjuk sombong kepada yang lemah. Siapa lemah ni? Kita miskin, nak tunjuk sombong kepada yang miskin. Kita pun miskin. Kita lemah, nak tunjuk kuat pada yang lemah. Eh, kita pun lemah.
Ni orang tak sedar diri. Ha, ni anda benda-benda yang kita, okeylah dah, panjang pula hari ni. Wallahualam. Akhir sekali. Akhir sekali dah ni ya. Dan dengan meminta bantuan serta menyaksikan bantuannya dalam segenap aktiviti dan perbuatanmu ketika menjalani hidup kerananya. Maka minta bantuan Allah dalam segala aktiviti yang kita lalui dalam hidup ni. Tuan-tuan dan puan-puan pernah cakap, ya Allah, sekejap nanti aku nak makan tengah hari, ya Allah. Kau mudahkanlah aku, ya Allah. Ha, dan bila mana aku makan, ya Allah, kau masukkan dalam badan aku, ya Allah, dalam bentuk makanan yang menyihatkan badan aku, ya Allah. Ha, cakap aja dengan Allah. Ya Allah, lepas makan ni, ya Allah, saya aku nak pergi buat satu urusan, ya Allah, nak jumpa dengan orang ni, orang ni. Ya Allah, kau mudahkan urusan aku, ya Allah, dan kau mudahkan urusan dia juga, ya Allah. Tuan-tuan, kalau kita buat begitu, Allah akan mudahkan, mudahkan, mudahkan. Cuma kadang-kala Allah buat ujian. Nanti kalau selalu mudah, kita lupa diri. Bimbang-bimbang selalu mudah, takut-takut dah rasa diri tu wali. Ni bahaya juga. Contoh, setiap kali traffic light hijau, ya Allah, hijau. Kan? Datang satu traffic light, ya Allah, hijau, ya Allah, hijau. Jadi, memang jadi. Tapi last kali dah 10 traffic light ni. Traffic light yang ke-10, wali dah aku ni. Ini bahaya. Ini bahaya. Waktu kadang-kadang Allah bagi musibah itu, musibah ini, supaya kita sedar diri. Boleh ya? Sebab itulah Nabi kata, Adawiyah kata, al-istighfar yahtaju ila al-istighfar. Kita istighfar tu kadang-kadang berdosa kita dengan sebab istighfar. Kena tambah istighfar satu lagi untuk mohon ampun kepada Allah ke atas istighfar yang pertama tu. Kenapa sampai begitu bahasa? Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Istighfar kita tadi dapat dosa. Kenapa? Kerana kita nak tunjuk suara kita sedap. Bukan nak istighfar pun. Kenapa? Supaya nak alunkan suara yang merdu itu supaya orang belakang menangis. Ada ustaz, ya lah. Ustaz buat-buat menangis. Dia tak menangis pun, orang belakang yang menangis. Ya. Ini berdosa. Betul? Jadi ada kala begitu sekali halus kita nak bagi tahu, halus, teliti, seni apa yang dibawa oleh wali-wali Allah dalam perjalanan hidup kita demi menjadi hamba Allah yang sempurna. Hamba yang sempurna sebagai seorang hamba. Hamba ni sempurna. Hamba tu, bahasa hamba tu pun tak sempurna. Tapi sempurna sebagai seorang hamba kepada Allah. Betul-betul Allah. Tidak ada selain Allah, termasuk diri kita sendiri pun tidak. Apatah lagi orang lain. Apa makna riak? Riak ni dia buat ibadah nak tunjuk pada orang lain. Yang ni yang kita belajar ni, orang lain tak ada dah. Diri kita dah. Diri kita pun kita nak bebaskan. Ya, bukan kerana diri kita yang boleh sujud. Bukan kerana diri kita yang boleh membaca Quran. Bukan. Semuanya Allah. Ini tahap keberapa kalau kita kata? Tahap pertama, kita jangan tunjuk kat orang. Ibadah, rukuk, sujud kita, solat kita, baca Quran kita, sedekah kita, jangan tunjuk kat orang. Hanya untuk Allah. Tahap kedua, tu tahap pertama. Tahap kedua, mesti kita nampak kita yang rukuk. Mesti kita nampak kita yang sujud. Mesti kita nampak kita ambil duit, kita masuk dalam tabung. Kita. Itu pun tak nak. Semua Allah. Itu wali-wali Allah. Okeylah, kita setakat tu dahulu. Ada, tak habis lagi matan tu. Sebab dia ada yang akhir tu. Muka surat 19. Tak apa, kita berhenti situ. Dia buku ni nipis. Ni pun saya hurai secara ringkas. Ya. Ringkas lagi kan ni ustaz? Ya. Ya, kalau duduk depan ulama' lagi lah. Baik, insyaAllah di sini ada sedikit hajat. Tolong doakan Haji Muhammad Saleh bin Haji Adnan yang dalam operation kanser usus stage 4. Ya, daripada Puan Hajah Rafi'ah bin Adnan, adik kepada pesakit. InsyaAllah ya, kita sama-sama doa khusus kepada beliau. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala menyembuhkan beliau. Allah Subhanahu Wa Taala memberi kekuatan kepada beliau dan ahli keluarga beliau, memberi kesabaran. Ya, kerana setiap apa yang Allah takdirkan ke atas kehidupan kita ni, semuanya baik.
Ya, cuma kita kadang-kadang lambat dalam memahami kebaikan yang Allah nak berikan kepada kita, dunia dan akhirat. Jadi sama-sama kita doa, dan jangan lupa juga doa untuk diri kita masing-masing dan doa kepada sahabat-sahabat yang kita tahu yang mereka sedang hadapi kesusahan, sama ada rezeki apa sahaja, kesakitan dan sebagainya. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya azima sultan, ya qadimal ihsan, ya daiman ni'am, ya kasiral jud, ya wasi'al ata, ya khafiyal lutfi, ya jamila sun'i, ya haliman la ya'jal. Salli ya Rabbi ala Sayyidina Muhammad wa ala alih wa anis sahabati ajma'in. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakam manu fadla wa anta rabbuna haqqa wa nahnu abiduka riqa wa anta lam tazalli zalika ahla ya muyassira kulli asir wa ya jabira kulli kasir wa ya sahiba kulli farid wa ya mughniya kulli faqir wa ya muqawiya kulli da'if wa ya ma'mana kulli makhif yassir alayna kulli asir fataysirun asir alaika yasir. Allahumma la man la yahtaju ila al-bayani wa tafsir. Hajatuna kasir ya Allah, hajatuna kasir ya Rahman, hajatuna kasir ya Rahim, wa anta alimun biha wa khabir ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absar wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli salatan kamilah وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم أنزل عليه يا الله على هجي محمد صالح بن هجي أدنان يا الله دواء من دوائك وشفاء من شفائك ورحمة من رحمتك وبركة من بركاتك على هذه الأوجاع والأمراض والأسقم فتبرأ هجي محمد صالح يا الله فتبرأ هجي محمد صالح يا الله فتبرأ هجي محمد صالح يا الله. اللهم إنهم سألونا ما ليس عندنا وهو عندك كثير يا وهاب فهب له شفاء يا وهاب فهب له دواء يا وهاب فهب له رحمة وبركة من عندك يا أرحم الراحمين. يا الله يا Tuhan kami pada hari yang penuh dengan barakah ini ya Allah, dalam majlis ilmu yang penuh dengan rahmat ini ya Allah, kami berdoa kepadamu ya Allah, khusus kepada Haji Muhammad Saleh ya Allah, kau turunkan kepada beliau ya Allah penawar daripada penawarmu ya Allah, ubatan daripada ubatanmu ya Allah, kesembuhan daripada kesembuhanmu ya Allah, rahmat kasih sayang daripada kasih sayangmu ya Allah, barakah daripada keberkatanmu ya Allah, sehingga menyembuhkan penyakit kanser beliau ya Allah. Sembuhkanlah beliau ya Allah, sembuhkanlah beliau ya Allah, sembuhkanlah beliau ya Allah, berilah kesabaran kepada beliau ya Allah, berilah kekuatan kepada beliau ya Allah, berilah kesabaran dan kekuatan kepada dan semangat kepada ahli keluarga beliau ya Allah. Kami juga ingin berdoa kepada kami orang-orang yang sakit di kalangan kami ya Allah. Sehatkanlah tubuh badan kami ya Allah. Sehatkanlah tubuh badan kami ya Allah. Sehatkanlah tubuh badan kami ya Allah. Berilah kekuatan kepada kami agar kami mampu beribadah kepada-Mu hingga ke akhir hayat mereka, hayat kami ya Allah. Kekuatan pada iman kami ya Allah. Kekuatan pada tubuh badan kami ya Allah. Kekuatan pada semangat kami ya Allah. Panjangkanlah umur kami dalam ketaatan kepada-Mu ya Allah. Berkatilah umur kami dalam kesihatan dan keberkatan keibadah kepada-Mu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah. Ampunkanlah segala kesalahan dan kecuaian kami ya Allah. Ya Allah, kau jadikanlah ibu bapa kami ya Allah ahli-ahli syurga-Mu ya Allah. Bagi ibu bapa di kalangan kami yang telah meninggal dunia ya Allah, ampunkanlah dosa mereka ya Allah. Rahmatilah mereka ya Allah. Jadikanlah kubur mereka satu taman daripada taman-taman syurga-Mu ya Allah. Ya Allah, ibu bapa di kalangan kami yang masih hidup ya Allah, sehatkanlah tubuh badan mereka ya Allah. Panjangkanlah umur mereka dalam ketaatan kepada-Mu ya Allah. Redalah dengan mereka ya Allah. Berilah kekuatan dan rezeki kepada mereka agar mereka mampu beribadah kepada-Mu hingga ke akhir hayat mereka ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah kami seorang suami yang saleh ya Allah. Jadikanlah isteri kami isteri yang salehah ya Allah. Jadikanlah anak-anak kami anak-anak yang saleh dan salehah ya Allah. Jadikanlah kami sebuah keluarga yang beriman dan bertakwa kepada-Mu ya Allah. Jadikanlah kami sebuah keluarga yang sentiasa berada dalam taufik dan hidayah-Mu ya Allah. Jadikanlah kami keluarga yang menjadi ahli ibadah kepada-Mu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayidina wa maulana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum ya karim.